Maksudnya tolong begini aja. Baru ini. Ya telat ini kemarin tadi pagi apa kemarin? Udah gedean. Kagak ini kayaknya ya, udah kegencet ya. Soalnya udah bulunya udah bulu ini tuh. Baru ini belum lama. Masih lemah. Masih hangat. Tapi yang ininya sih yang dua alhamdulillah sehat. Taruh di dalam ya. Ini umur 7 hari ya? Yang pertama 7 hari. 6 5. Mungkin ini yang kecil ini yang 5, yang umur 5 hari ini. Masih hangat ya? Masih hangat. Masih. Sekitar tahun 2008 saya coba-coba ternak di Cakrawa. Awalnya saya punya 1 pasang, kemudian saya punya 3 pasang, tapi waktu itu yang produksi hanya 1 pasang. Dan mungkin setelah saya teliti-teliti, mungkin situasi di sini kurang cocok untuk ternak Cakrawa, karena kalau Cakrawa itu kan tidak boleh keganggu sama suara bising. Di rumah saya masih banyak anak-anak, terus suara-suara yang lainnya. Dari situ saya kepikiran mencoba ternak murai. Awalnya saya punya 1 pasang, alhamdulillah berhasil. Kemudian saya nambah menjadi 3 kandang. Alhamdulillah dari 3 kandang ini yang sudah produksi lancar itu 2 pasang. Om, bisa kasih tahu tips pemilihan indukan, Om? Indukan murai. Kalau
saya itu memilih indukan yang pertama itu jantannya dari yang bekas prestasi, burung prestasi ya. Awalnya dari burung kawan saya, sering dilombakan, kemudian sering juara. Saya bicara-bicara dengan kawan saya itu, bagaimana kalau burungnya kita coba ternakan. Alhamdulillah teman saya setuju. Dari situlah awal saya tempat punya cita rawa sepasang, ya apa? Murai batu sepasang. Om, kendalanya apa sih? Selama masa mulai dari penjodohan sampai mentas? Kalau kendala, kayaknya hampir sama dengan sebelumnya ya, dengan cita rawa itu di masalah penjodohan. Ya begitu, kalau murainya terlalu dirahi, itu susah untuk dijodohkan. Jadi kita harus tahu apa kondisi burung tersebut siap atau tidaknya, itu aja. Oke. Apa namanya, boleh tahu dari tiga indukan ini biasanya yang paling apa namanya yang berhasil yang apa, yang bagaimana? Pastinya karena ini dari tiga pasang ini yang paling produksi itu kandang yang nomor satu ini. Jadi dia setiap bulan ya, malah setiap 28 hari itu menghasilkan 3 sampai 4 ekor anakan. Jadi kalau contohnya saya tadi barusan panen nih, biasanya dia 8 hari kemudian dia sudah bertelur kembali. Dan dia hebatnya, atau dibandingkan dengan yang lain itu, dia mengeram hanya butuh waktu 13 hari. Beda dengan yang lainnya, kalau yang lainnya itu 14 hari ya. Kalau yang satu ini, yang indukan ini ya, dia ngeramnya itu 13 hari. 13 hari, kemudian saya panen umur 7 hari, dan biasanya dia 8 hari kemudian dia sudah melor lagi. Dan sekarang sudah masuk ke periode keempat ya, dia bertelur. Bagaimana kamu melihat kondisi kan yang ada di Prabu ini? Biasanya kalau di sini sampai 4 kali produksi indukan, kemudian kita istirahatkan karena untuk menjaga kualitas anakan dan indukannya juga untuk kedepannya. Itu biasanya kalau di sini. Jadi tidak menunggu harus menunggu proses mabung. Maghrib-maghrib saya ngecek ke dalam, itu ada yang ketawa di dalam, saya sampai merinding. Tapi saya tetap nggak percaya kalau itu ada apa-apa di dalam. Saya cerita sama istri, betul kali itu ada apa-apanya di dalam. Saya sampai merinding, benar, saya lagi nongol itu ada ketawa, wah di dalam.
Tapi saya bilang masih enggak, itu bukan, saya bilang. Pasti ayam ketawa di mana, saya bilang. Cuma saya kedengeran. Tapi memang kandang ini tidak pernah, dan ngejodohin juga paling agak repot sih. Ini kandang keramat ini, kita pengen mecahin ini ya. Belum pernah saya.